Halo guys, selamat datang kembali di Indonesia Clash Royale channel YouTube. Oke guys, masih bersama Jai dan today kita akan bahas soal Hog Cycle Rocket deck. Dan inilah decknya guys, bisa di review sebentar. Ada Princess, ada Goblin Gang, dan ada Skeleton. 3 troops, 3 card untuk lock baitnya atau pemancing locknya. Dan ada Knight dan juga Hog Rider yang sangat hebat untuk menyerang atau bertahan. Hog Rider bisa untuk bertahan ya guys, bisa mengalihkan perhatian, kemudian melompat di bridge, kemudian menyerang. Dan untuk defense, building defense favorit Jai adalah Inferno Tower. Jarang banget Jai pakai building selain Inferno Tower. Kalau nggak pakai Inferno Tower ya paling nggak pakai. Dan untuk spell ada lock dan juga ada rocket. Di sini lock berfungsi untuk lock bait deck-deck lockbait yang sangat menjamur, dan rocket untuk finishing. Dan untuk atas atau defense atas, Jai hanya andalkan Princess dan Goblin Gang, tetapi cycle-nya yang jadi andalan Jai. Contoh nih, lawan udah buang arrow, kita pasang Princess, kita pasang Princess, kita cycle lagi ke Princess, double Princess. Oke guys, dan di sini Jai udah main di 10 kali Grand Challenge, 11 kali kalah 1. Deck ini sangat berbahaya dengan tornado guys, kelemahannya guys. Tornado bikin pusing. Nah, kalian bisa lihat lava loon, golem beatdown, mortar lockbait, lava loon, elite barbs, golem beatdown, golem beatdown, golem beatdown. 4 kali ya guys ketemu golem beatdown dan rapi semua. Lihat guys, highest trophy-nya 6.254 dan dia di musim kemarin dapat 100 besar atau ranking 84. Pro banget pastinya. Serbezani dan Expo. Kemudian lockbait, dan di sini udah ganti deck. So guys, kita akan bermain di 2 kali live battle di Grand Challenge ini, dan Jai menjamin menjamin kayak Tuhan aja, dan Jai berharap nggak ada loss dan bisa lancar banget ke angka 12 dengan deck Hog Cycle Rocket. Oke guys, so daripada ngomong banyak-banyak, mending kita live battle langsung dan lawan Jai dari Royal Shinkueso, clan dari Surgisel Goblin. Pastinya ini pro banget guys. Kita tunggu dulu. Ya, lawan Mapai Bowler. Jai buang Hog Rider di other side. Electro Wizard. Dan sepertinya guys, lawan menggunakan deck Ya, lawan menggunakan deck Graveyard guys sepertinya. Ya, Graveyard bener. Di sini Jai lock dulu. Di sini Jai pakai Skeleton. Masih ada tornado nih. Kita berpikir dulu, guys. Seperti ini. Come on. Wow, lawan menggunakan lock juga, guys. Oke, Jai dapat damage yang lumayan gede guys di tower sebelah kanan lawan atau di sisi kiri dari Jai. Dan ternyata lawan tidak menggunakan tornado guys. Karena lock udah keluar, Jai lindungi Princess. Sini Jai pakai Skeleton sehingga damage dari Electro Wizardnya berpindah. Sini Jai pakai Hog Rider. Kalian bisa lihat ya guys, teknik menyerang kanan kiri yang sangat rapi. Dan kan bisa lihat guys, dua tower lawan tersisa hit point yang mati kena roket. So Jai akan full defense aja, cari aman aja guys. Dan di sini Jai pasang roket dan Jai lock.
Indonesia akan menyerang dengan Hawk Rider saja cukup. Dan gue bingung. Nice, jadi dapat satu tower lawan. Nah, kalian bisa lihat satu tower lagi dengan hit point yang miris atau mati ya guys, kena roket aja. Dan sekarang Jay kehilangan tower Jay, dan sekarang Jay dapat tower lawan. So guys, teknik menyerang kanan kiri ini harus kalian pelajari, dan kalian harus bisa melakukannya jika kalian menggunakan deck ini. Jadi ketika kita dalam posisi memiliki elixir lebih daripada lawan, karena bekas counter attack atau lawan udah menghabiskan elixirnya untuk defend, untuk menyerang, dan sangat minim untuk defend, dan kartu lawan itu kartu-kartu yang berat like it bowler ya guys, 5 elixir, dan kemudian ada baby dragon 4 elixir, kemudian knight 3, dan electro wizardnya pun 4. Jadi di sini lawan menggunakan deck yang sangat-sangat full spell karena tidak memiliki skeleton buat cycle-nya, dan Jay langsung membabi buta dengan cuma bisa kasihan sama yang guys ketemu Jay pusing datung lah, dan intro kecil-kecil nggak bisa. Nih temennya Sur Giselle. Oke, high guys, dropnya 5500 guys. Well paid juga. Dan sekarang kita akan langsung ke live battle final round ya guys. So, tunggu apa lagi? Jadi kuncinya menggunakan deck ini harus tenang, harus tahu defense lawan, dan harus bisa melakukan kreasi atau berimajinasi sesuai dengan deck atau card yang udah kalian punya atau kalian siap, dengan elixir yang kalian harus tahu juga guys, berapa elixir, posisi elixirmu, dan elixir lawan. Jadi ketika menyerang kalian bisa full attack jika elixir lawan habis. Oke, golden gang, nice. Ya, kita bagi damage dari electro wizardnya. Kayaknya lawan menggunakan deck Graveyard ya guys, Graveyard Giant, cycle banget decknya. Dan di sini Jay mencoba untuk menyerang, dan lawan udah menggunakan locknya, dan ini timing yang sangat tepat. Kembali lagi Jay fokus ke satu tower. Cleaning dengan lock. Oke guys, untuk defense-nya Jay akan pakai knight untuk bertahan ke graveyard, dan giant untuk inferno tower, dan kemudian ini seperti ini. Lihat guys, poisonnya nggak bisa matiin knight dari Jay. Sini Jay pakai king goblin dan lock aja buang. Satu kali hit please Hawk Rider, nice. Dan kalian bisa lihat guys, satu tower lawan itu mati kena roket, artinya di sisa 1 menit ini Jay akan full defend. Seperti ini. Dan bisa finishing dan lock. Dan lawan udah pakai poisonnya. Kita bagi 2 elixir lawan. Ya, seperti ini. Dan seperti ini. Dan seperti ini. Dan seperti ini. Dan finishing menggunakan roket. Finish 12 win.
Oke guys, jika kalian belum tahu, damage roket ini di level 7 ke tower level 9 lawan itu 493 damage. So, jika kalian memiliki sisa hit point tower lawan 493 kurang atau pas, kalian lebih baik defend full aja guys jika menggunakan deck ini. Oke, jadi share dulu. Finish guys. Semoga berguna buat teman-teman juga di elite. So guys, jika kalian memiliki akun dengan trofi 4500 ke atas dengan high guys yang lebih juga, kalian bisa join di elite, bisa bertemu Jay dan bisa main bareng Jay dan juga berlatih bareng Jay. So kita buka dulu crown chest-nya. Kemudian kita buka 12 win, screenshot dulu guys. Oke, 22.000 gold. 54 knight, 10 hawk rider, wow, 14 battle ram, 142, 156, wah dapat roh semua nih, 24 musketeer, 24 inferno tower, 262 cannon, 38 valkyrie, 364 mortar, wow, dapat barrel 5 biji, bowler 6 biji dan legendary, wah. Dapat Sparky, gila. Oke guys, nice banget. Dan kalian bisa lihat tadi guys, 2 live battle dari Jay, dan semoga bermanfaat dan menjadikan kalian motivasi untuk belajar selalu dari update-update video Jay yang udah Jay kasih full tips buat kalian, cara makainya, cara mainnya, 12 win dengan deck apa aja. So guys, mungkin cukup dari Jay itu aja, dan Jay akan pamit. Thanks buat waktunya yang udah pantengin channel Jaya, dan nantikan di next video guys, karena Jaya record di rumah, jadi mohon maaf kalau suara pelan, tapi nanti akan Jaya kencengin di editing video. Dan Jaya pamit guys, bye bye, good luck.